Cluster Santorini Sentul City dengan pemandangan view Gunung Pancar, dan di situ ada cluster Habit Resident, ikonnya Sentul City. Ini berada di bawah kaki Gunung Pancar Pas. Baik, kembali lagi di channel Rumah Indonesia. Kali ini satu buah cluster dengan view Gunung Pancar, cluster elit di Sentul City yang bernama Santorini. Ini berada di kaki Gunung Pancar dengan ikonnya, dengan udara yang paling sejuk. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh. Kembali lagi di Jalur Rumah Indonesia. Kali ini satu kafling yang super duper keren. Ini ada 3 kafling sebenarnya di Pas Boulevard, cluster Santorini Sentul City, barengan saya Abi di Jalur Rumah Indonesia. Dan kita akan menghadirkan satu kafling dengan luas ini nomor 35, Om. 135 dengan luasan 2610. Tanai. Wah, 2610 masing-masing. Jadi ini pas di boulevardnya, begitu masuk Anda langsung akan kelihatan. Salah satunya adalah hook. Nah, ini yang hook bisa dua muka, dan yang tengah tentu satu muka tapi di boulevard, dan Anda bisa ambil tiga-tiganya kaflingnya. Dan ini sangat spesial sekali lokasinya di boulevard Sentul City, cluster Santorini, dan jalan seperti ini guys, like that, okay. Dan kita akan nanti akan lihat lagi beberapa kafling di Santorini koleksi kita di Jalur Rumah Indonesia. Baik, ini salah satu kafling hook di cluster Santorini di jalan boulevardnya Sentul City, dan kita bisa lihat seperti ini di langsung pintu gerbang dan sebelah kanannya saja. Viewnya adalah Gunung Pancar di sebelah kanan, dan ini merupakan ikon juga dari Sentul City. Menyertakan satu cluster yang di bawah 500 meter di cluster ini, dan rata-rata luasnya di 200 sampai ke atas. Ya. Selanjutnya kita ada satu cluster juga di Boulevard. Ini harganya sangat murah sekali, dan luas tanah 287. Di cluster Santorini Sentul City sangat eksotis di boulevard juga, dan bisa dua muka juga, sangat keren. Viewnya bisa dilihat langsung Gunung Pancar, dan ini sebelahnya sudah ramai. Jadi ini ada bangunan cluster Sentul dan bangunan pribadi. Ini tampak depannya, dan bisa juga tampak samping dari sana, bisa double. Ini untuk area lingkungannya, lingkungan depan kafling. Ada satu rumah yang super berkeren, 2,5 lantai dengan kolam renang di atas. Sangat keren ini tampak seperti ini. Dan ini satu kafling di boulevard juga dengan luas tanah 240 meter. Bisa dilihat, sangat keren sekali. Viewnya Gunung Pancar juga di atas, juga sungai di belakang. Nah, jadi riverside dan mountain view. Ini untuk lingkungannya, semuanya masih kafling, tapi depannya, sampingnya sudah ada satu rumah yang super keren juga di sana. Kita akan lihat lagi beberapa kafling di sini yang super keren juga pastinya. Nah, lingkungan Santorini. Ini Santorini jalan drive 2 dengan view sungai. Nah, karena depannya sungai dan ini depannya green area, dan situ Gunung Pancar kelihatan di atas genteng.
dari lantai 2 kelihatan sekali. Ya, itu sungai di bawah sangat eksotis sekali. Di sini berbagai desain model rumah di kelas Santorini ini juga lumayan unik. Rumah desain Santorini dan itu rumah bata semi villa seperti itu. Jadi berbagai macam model karena mereka kebanyakan bangun sendiri.